Ku membenarkan jiwaku untuk mencintaimu. Ku persembahkan hidupku untuk bersama kamu dan diriku untuk kamu. Belum pernah ku ingin terus Kalau kita bagi dalam RM700 gaji dalam sebulan, macam mana? Okey, kalau RM700 untuk 8 jam dalam sehari, okey. Kalau lebih daripada 8 jam, kita kasih RM5 untuk 1 jam. Macam mana, sayang? Maknanya, kerja lebih masa, bonus 1 bulan gaji pada setiap hujung tahun. Ha. Termasuk dengan pakej insurans berkelompok. What do you say? Okey sayang, insurans itu penting sebab kalau apa-apa jadi dekat pekerja kita, at least parents dia orang ada duit. So that means you agree with our decision? Yep. Alright. Done. Nanti you emailkan dekat Encik Talib, dia perkeliling, so dia boleh pass dekat pekerja-pekerja kita. Oh yes, one more thing. Bahagian perhubungan awam kita memang tak cukup staff. So I guess we should do something about it. Okey, nanti I suruh Zamani iklankan. Jadi minggu depan kita boleh start interview. That's awesome. Laris mata. Hei, masalah betul lah. Awak nak pergi kerja ke? Yalah, saya ni dah 3 hari cuti, bang. Saya ni kan bekerja, gaji hari. Kalau saya tak kerja, tak ada gaji. Kalau tak kerja, macam mana nak makan, bang? Habis tu saya ni macam mana? Makan minum saya siapa nak suapkan, nak uruskan? Saya kan boleh buat sendiri. Tangan saya sakit nyut-nyut. Bang, yang sakit tu tangan kiri. Tangan kanan tu boleh digunakan lagi, boleh pakai. Melampau betul lah budak Azlan tu. Kalau saya ikutkan hati, saya report polis. Biar dia mengikut dalam jaga, kena berlasah dalam jaga. Padan dengan muka dia. Bang, kat negara kita ni ada undang-undang, bang. Abang ingat dia pukul abang tu dia salah? Bukan. Kerana dia mempertahankan diri dia. Abang kalau nak tahu, itu dia. Awak ni yang bergeria sokong dia tu. Kenapa? Patutnya awak sokong saya. Ha? Saya ni suami awak. Awak faham tak? Sebab awak suami saya lah tu. Saya masih jaga awak. Kalau tidak, saya tak tahu dah terbang ke mana agaknya. Apa nantilah. Kalau dia balik, saya ajar dia cukup-cukup. Hei, bang, abang. Abang tu bolehkah awak nak melawan dengan si Azlan tu? Kederat awak tu kuat lagi ke? Awak tu dah tua. Sekali dia tolak abang, tombang, terlentang abang dia buat dia. Awak ni, susah nak cakap awak. Ada je jawapannya. Hei. Ini orang cakap kata gedu, dia kata gini. Ada gini. Mah. Ha? Dah siap dah? Dah. Ha. Aku ada berita baik. Berita apa? Semalam kita dapat suap keliling. Tokey baru kita tu nak naikkan kita gaji. Pagi kita elok lebih masa, insurans kelompok, bukan untuk kita je, untuk semua. Juga lah bersyukur. Sudahlah, jangan cakap banyak-banyak, nanti kita tengok. Jom. 15. Okey. 3. Alif. Ah, ya. Ini Sarah.
Semalam saya dah cakap dengan awak pasal arahan bos untuk bawa dia kemari. Okey. Ni saya dah siapkan bidang kerja untuk awak. Kalau awak ada masalah, tanyalah saya. Terima kasihlah. Ni kena mula sekarang ke? Sebab sekejap lagi kita akan mulakan sesi peran susu di waktu pagi. Boleh. Eloklah tu. Saya pun nak ke Padang Ragut dulu. Okey, Sarah. Boleh. Cik Alif. Ni saya tak pernah buat kerja-kerja ni. Kena banyak belajarlah. Masalah ni awak jangan risau. Saya akan tolong dan ajar awak satu persatu dari A sampai Z. InsyaAllah dalam masa 6 bulan saya yakin awak akan pandai. Selepas tu awak akan dilantik menjadi penolong penyedia bawah saya. Oh, bos dah bagi tahu eh? Mestilah dia dah bagi tahu. Awak adalah perintis baru program ni. Oh, kalau macam tu lepas ni akan ada orang yang dapat peluang macam saya lah. Katanya Puan Laila macam itulah. Jomlah. Ini barang dia. Cik Iqmal akan isi dulu. Kejap lagi saya ambil. Terima kasih. Tapi boleh saya tahu yang interview saya ni perempuan ke lelaki? Perempuan. Itu pun orang dia. Assalamualaikum. Persembahkan hidupku. Aduh, mana betul macam tu? Mikael CEO buat kerja dekat luar. Laila COO duduk dekat pejabat. Mana betul? Iyalah betul lah tu. Apa yang tak betul lah? Tak ada. Sepatutnya CEO duduk dekat pejabat, COO yang buat kerja dekat luar. Baru betul kau cakap dengan Mikael, CEO tu kasi dekat Laila aje, senang. Tak boleh. Itu wasiat arwah Datuk Samsudin. Aduh, apa? Wasiat? Wasiat tu aku sikit pun tak percayalah. Haji Razlan tu banyak tipu muslihat dia tau. Muka je nampak baik. Silap lain bulan wasiat tu rekaan dia orang je tu. Tak boleh. Mana boleh? Wasiat tu sign depan lawyer. Aku sendiri tengok. Yalah, lawyer mana Kamal? Kamal. Kau tahu tak apa hubungan Kamal dengan Datin Salmi? Betul ke abang cakap ni? Betul lah, saya tengah menganggur ni. Lagipun memang tengah cari kerja. Kalau macam tu saya letak awak bahagian PR? Okey, saya tak kisah. Mana-mana pun saya ikut je. Okey, lagi satu kalau suami saya perlukan pembantu khas, awak boleh tolong ikut dia tak? Itu pun kalau awak tak kisahlah. Saya tak kisah. Okey, jadi sekarang ni macam mana? Dah diterima kerja belum ni? Itu anak buah dia je. Macam-macam hal boleh jadilah. Itu pasal aku cakap wasiat tu rekaan dia orang. Malahlah. Peninglah fikir pasal dia orang. Ni sekarang cerita pasal kita pula. Kau nampak apa? Ketua bahagian pemasaran. Itu bagus. Lagi banyak kerja kita akan jadi senang. Sam. Belanja makan, jom. Okey. Terima kasih. Yalah. Macam mana? Suka? Hari ni anak keluar pergi ladang. Saya balik lambat sikit hari ni. Okey, sayang. Sayang, nak kenalkan Kak Yu. Ni Iqmal, kawan saya masih universiti dulu. Awak, ini husband saya, Mikael. Dia CEO company ni lah. Ya. Saya baru lantik dia jadi PR. Sebab dia pun ada experience bahagian PR dekat company dulu. Bila mula kerja? Kalau dah diterima kerja ni, saya tinggal tunggu arahan je. Apa kata kalau hari ni awak ikut je saya pergi ke ladang? Boleh. Bukan apa sayang, sebab hari ni saya banyak sangat kerja nak kena buat. Nak kena ulang-alik ke ladang susah. Jadi saya perlukan orang kanan. Tak apalah kalau macam tu bahagian PR Atlanti online lah. So, jom kita bisa. Okey. Di hatiku masih kamu. Belum pernah ku ingin terus menunggu.
Ha. Aku rasa bagus betul tokek baru kita ni. Adalah terima rasa sikit. Aku rasa masa depan aku terjamin. Sayangnya, Lijah. Aku dapat gaji lebih ni aku tak dapat bagi pada Azlan. Aku ingat kalau aku dapat bagi dia, dapatlah dia melanjutkan pelajaran dia lebih tinggi lagi. Dapat dia membantu keluarga. Azlan dekat mana sekarang? Entahlah, Lijah. Silapnya aku yang suruh dia lari. Aku tak ada niat nak menghalau dia, tapi aku tak nak dia kena tangkap. Dia tak telefon ke? Tak. Aku ni bukan apa, Lijah. Aku risau. Dia tu lelaki. Aku takut hidup dia tak tahu harga campur dengan orang yang tak betul. Alah, Azlan tu dah besar. Takkanlah dia tak tahu nak beza mana yang baik, mana yang buruk. Nanti kalau dah reda marah dia, baliklah dia tu. Sebenarnya, Lijah, aku nak beritahu kat kau. Selama aku jaga Azlan, Azlan tak pernah berkasar dengan aku. Tak pernah meninggi suara dengan aku. Tapi itulah, suami aku tu puang hajar sikit. Kau tahu tak? Dia itulah yang selalu sangat-sangat menyakiti hati Azlan. Kesian aku tengok dia. Patutlah. Budak tu bukan dia kecil lagi. Boleh cakap-cakap, boleh sidik-sidik. Dia dah besar. Ha, kalau dia rasa malu, dia bertindaklah. Aku tak salahkan Azlan tu. Laki kau yang melampau. Zaman ni awak pergi mana tadi? Awak tahu tak kita ada meeting penting? Awak tu dahlah kutu bahagian pemasaran. Meeting tu hari ni ke? Selamat ada pekerja lain nak cover awak tau. Saya tak suka awak main-main masa kerja. Saya minta maaf, Laila. Tapi sebenarnya saya jumpa klien baru kita. Wakil pada Persatuan Ternak. Berkenaan dengan bekalan talib makanan yang berasaskan pelepah kelapa sawit tu. Kenapa buat hari ni? Ini bukan pasal sama hari, Laila. Sepatutnya saya jumpa dia minggu depan. Tiba-tiba dia orang call dia nak jumpa hari ni juga. Kalau klien nak hari ni, kenapa tak buat petang? Azlan tu marah sebab Fuad tu tolak aku. Sebab itulah Azlan nak ambil kayu dia sesahnya Fuad. Kau rasa laki kau tak report polis ke? Dia nak buat report polis. Aku yang tahan. Aku kata kalau dia report polis pasal Azlan, aku akan buat report polis menyatakan yang dia tu pukul aku. Ha, Azlan cuma mempertahankan diri dia je. Boleh ke macam tu? Tapi aku rasa laki kau tak melampau. Dahlah bagi makan tanggung. Nak belasah orang pula. Kalau akulah kat tempat Azlan tu, aku pun geram. Tak tahulah, Tijah. Aku cuma harap sangat kalau dia balik. Sebab dia itu adalah satu-satunya semangat aku. Kau tahu tak? Sabarlah, Mak. Ini memang kesilapan saya lah. Diorang ada call saya. Saya terus setuju. Sepatutnya saya cek schedule dulu. Saya minta maaf. Tak apalah. Macam mana meeting tadi, okey? Okey. Mereka setuju nak bagi kita kontrak selama 3 tahun. Tak apalah. Lain kali, sebelum buat apa-apa appointment, fikir dulu. Saya minta diri dulu. Saya masih belajar lagi, Tuan. Ni pun Encik Alik banyak tolong. Sarah pantas, Encik Mikael. Cepat dia belajar. Biasalah tu. Orang muda memang cepat belajar, ya tak? Sarah, saya kenalkan ni Encik Kemal, pembantu peribadi khas untuk saya. Assalamualaikum, Encik. Sarah ni sebenarnya tengah tunggu SPM. Jadi buat sementara waktu, isi saya ambil dia sebagai pelatih penyelia kat sini. Cik Mikael, silakan. Saya nak tunjukkan bakar baru lembu tuna suri kita. Bakar dari New Zealand dengan bakar tempatan. Jom. Okey. Siapa nama tadi? Sarah. Sarah. Baru habis SPM. Result SPM belum keluar lagi kan? Belum. Ini result SPM belum keluar, dah sibuk nak kerja ni macam mana?
Nanti kalau result SPM dah dapat, kalau bagus, takkan tak nak sambung belajar kot. Siapa yang tak nak sambung belajar? Yalah, masuk universiti, jadi orang besar. Tapi keadaan tak mengizinkan. Keluarga tak mampu. Saya ni yatim piatu. Adik saya pun sekolah lagi. Sekarang ni kita orang menumpang kat rumah mak saudara je. Saya minta maaf kan, saya tanya je. Sekarang ni saya nak kumpul duit dulu. Saya nak bagi adik saya dulu sambung belajar. Lepas tu baru saya fikirlah pasal nak sambung belajar ke. Baguslah kalau macam tu. Tapi saya harap awak tetaplah dengan pendirian awak tu. Ini pun saya terima kasih dekat Puan Naila. Dia yang bagi saya peluang kerja kat sini, majukan diri. Ah, nanti kalau jumpa Puan Naila, sampaikan salam eh. Eh, saya minta diri dulu eh. Nanti Cik Mikael cari pula. Laila macam mana? Dia okey, tak ada apa-apa. Itu tandanya orang baru nak datang. Ya ke Mak Zara? Ya. Mikael. Tanya. Congratulations, sayang. Thank you so much for the happiness you bring in my life. I love you. Ku membenarkan jiwaku untuk mencintaimu. Ku persembahkan hidupku untuk bersama kamu dan diriku untuk kamu. Belum pernah ku merasa kau. Kau ni kenapa? Ha? Semua benda yang aku buat, semua kau nak gelakkan aku. Ha? Kau nak pilih aku? Ha? Tak. Tak. Aku bukan pilih kau. Tapi sebenarnya aku rasa kelakar. Tu si Laila Ashikin pujaan hati kau tu, kan dah jadi bini orang. Kan? Lepas tu sekarang dia mengandung. Bila dia mengandung, pergi klinik pun kau hantar dia juga. Lelaki dia pergi mana? Tak kelakar tu. Dia jatuh depan aku, dah tu takkan aku nak tengok je, takkan aku nak biar je. Eh, aku tak buta hati ke tak? Ya, betul lah tu. Aku tahu kau tak buta hati. Sebab itulah, walaupun kerja kau tak seberapa, Laila tu tak berhentikan kau kerja. Sebab dia tahu kau cintakan dia. Sekarang ni aku yang cintakan dia. Dia tak pernah suka aku pun. Dan kenapa aku kerja kat sana? Sebab bapa aku pemegang saham juga. Okey? Yalah. Aku tak nak cakap lagi pasal benda ni. Kan cakap benda ni kan aku sakit hati. Okey. We talk about our business. Macam mana? We don't have any business. Aku tak ada business apa pun nak bagi kau. Zam, janganlah macam tu, Zam. Apa ni? United Holding dah kaya-kaya. Usaha Jaya je yang terjungap-jungap. Takkan sikit pun tak boleh kasi aku. Apa kau nak? Nah, macam itulah. Kau kasi aku apa-apa pun. Subkontrak apa-apa. Angkat baja ke apa ke. Aku punya lori ada berapa biji tu. Dah seminggu tau tak keluar, tak ada kerja, Sam. Eh, boleh? Aku bincang dengan Laila dulu. Alah, kau nak tanya dia buat apa? Kau yang jaga marketing, kau yang buat keputusan. Ni aku dengar cerita,
United Holding dapat apa? Kontrak daripada Persatuan Penternak tu kan. Mesti nak pakai lori, nak angkat barang banyak. Pakailah lori aku, Zam. Aku nak tu je. Eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sarah. Makcik tadi tunggu-tunggu Sarah. Sarah pergi mana lagi? Nak ajak Sarah balik sama. Oh, Sarah pergi jumpa Makcik Tadib tadi. Oh. Sarah dapat dah elon bulanan pertama Sarah. Ni, elon Sarah. Makcik pegang eh. Sarah simpanlah. Ini titik peluh Sarah. Tak, tak apalah. Makcik pegang. Alah, awak ya pun. Ambil ajalah budak tu nak balas budi. Sarah, bagi makcik aja. Pakcik takkan tak ada. RM50 jadilah. Sejak minggu lepas lagi, pakcik teringin nak makan berani gam kambing. Tapi pakcik tak ada duit. Dah Sarah, jangan bagi. Kamu simpan je duit tu. Awak ni, jangan ajar budak jadi kedekut, jadi bakhil, jadi tak mengenang budi. Duit dia sukalah dia nak bagi dekat siapa. Ini bukan pasal masalah mengenang budi ke tidak, Pak. Masalahnya abang kena kerja. Abang jangan dia nak perah keringat kita orang aja. Ni, awak tak nampak ke? Ha? Ni, tangan saya ni patah. Nak kerja macam mana? Tu jawab pasir tu punya pasal. Tidak saya boleh kerja. Ini soal. Eh. Banyak ini duit kamu. Ambil satu lagi ya. Abangnya melampau tau. Ha. Begitu. Berani gam kambing. Oh. Makcik. Tak, kamu simpan. Halo, assalamualaikum. Ah, apa cerita? Kalau macam tu tolong sampaikan salam saya kepada pegawai daerah ya. Ya. Assalamualaikum. Alah, nampak macam berita baik. Saya dah agak dah, dia orang memang setuju. Memang benar-benar dia orang berminat. Jangan risau Cik Mikael. Saya akan buat follow up dengan pihak pengurusan dia orang. Tegur sekali. Yo. Yo, I rasa. Ayah nak bersalin. Nak bersalin? Allah. Sayang, kenapa sayang? Nak salin aja. Sakit. Ayah suruh awak duduk kat rumah. Awak nak ikut juga. Awak nak sama nak? Ayah. Ayah, tengok. Tahan ya. Kamu.